Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang membakar sebuah mobil minibus yang berada di jalan tol Jor Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis malam. Kebakaran yang diakibatkan dari konsleting pada bagian mesin ini merambat menghanguskan seluruh bagian mobil. Menurut pengemudi Faiz, keluarga yang akan pulang kampung ke arah Surabaya ini tidak sadar ada yang terbakar di bagian mesin. Namun saat di kawasan Jor Simatupang, pengendara lain memberitahu adanya api di bagian kap mobil. 6 orang penumpang yang berada di dalam langsung keluar menyelamatkan diri dari api yang dengan cepat membakar mobil. Dari Tangerang mau ke Surabaya. Ke Surabaya, pulang kampung. Itu kenapa bisa kebakar? Korsleting. Korsleting? Dari mana? Dari ban depan kiri itu. Masih kapnya itu. Kap mobil? Ya. Percikan api? Iya, ada percikan api diikatin sama truk yang depan. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah pemadam kebakaran dengan satu unit mobil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini, tol Jor Arafat Mawati mengalami kemacetan panjang.